Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel YouTube-nya Mona Lisa Kania. Nah, hari ini hari Selasa, teman-teman. Jadi, seperti biasa di rumah Mama Kania itu ada pengajian rutin. Nah, ini ya, alhamdulillah udah selesai nih Mama Kania beres-beresin gitu ruangan keluarga utamanya. Ini ruangan keluarga utama, sedangkan ruangan keluarga kedua itu yang ada TV di belakang sana. Nah, kalau ruang tamu ini nggak kepake, jadi seperti biasa aja. Ini mohon maaf ya teman-teman semua, suara Mama Kania itu agak serak gitu. Mama Kania lagi batuk, itu sepeda Kania sengaja di situ karena nggak ada tempat lagi gitu. Biasanya Mama Kania letakkan di sini, di dekat ini, di dekat lemari sepatu. Tapi kan di sini kepake gitu, jadi Mama Kania untuk sementara pindahkan ke situ dulu. Ini ruang tamunya, nggak ada perubahan apa-apa gitu, tetap. Kalau ruang tamu apa? Kalau ruang keluarganya yang dipakai, ini Mama Kania kasih karpet ya. Kemudian di sini ada pembatasnya. Nah, alhamdulillah banget untuk pembatasnya. Ini Mama Kania baru aja datang nih pesanan Mama Kania. Kayak partisi gitu ya, pembatas ruangan. Ini dari kayu, teman-teman. Mama Kania request, kan kemarin itu cuma pakai kayak buat jemuran gitu. Nah, ini Mama Kania request deh gitu supaya ada pembatas buat jamaah perempuan dan jamaah laki-laki. Kalau jamaah perempuan di belakang sana, teman-teman, dan jemaah laki-lakinya di depan sini. Ini kayu ya. Di bawahnya ini ulin, teman-teman. Ini Mama Kania ngejelasinnya, semoga aja bagi teman-teman yang pengen punya partisi gitu bisa bikin yang seperti ini. Nah, ini di bawahnya ulin. Ini pakai kayu Mama Kania. Sengaja nggak dipakein cat yang glossy putih itu, biar kayak vintage gitu ya, biar kayak jadul gitu. Nah, jadi pakai yang biasa aja catnya. Nah, seperti ini. Ini dibaliknya ya. Ini ruang keluarga Mama Kania. Nah, ini nanti buat jamaah perempuan. Alhamdulillah sekali, setiap harinya atau setiap minggunya itu selalu nambah jamaahnya, teman-teman. Mama Kania minta doanya ya, supaya terus berjalan gitu majelis Mama Kania ini. Nah, ini storage yang Mama Kania buat ya. Ini ada tutorialnya, kalau teman-teman pengen silahkan lihat videonya. Nah, ini juga Mama Kania juga bikin. Dan ini cuma dari botol ya, teman-teman, botol kratin daeng. Kratin yang pokoknya minuman gitu ya, minuman yang pakai botol-botol gitu. Mama Kania lapisin menggunakan postiker, kemudian dikasih pita-pita seperti ini. Oke, semoga menginspirasi ya. Sekarang Mama Kania, Masya Allah, ini ada obat diare. Oke, Mama Kania pengen lanjut lagi berkegiatan di dapur. Mama Kania pengen masak-masak dulu. Ikutin terus ya video Mama Kania. Terima kasih.
kebetulan kenapa? Karena kita juga tahu